Rob itu ada makanya kenapa di sana itu ada innallaha dan ada innarabbaka. Innarabbaka itu adalah sesungguhnya Rob dan ada innallaha sesungguhnya Allah. Apa bedanya dulu di sini? Terus ada annas, nas itu manusia, nas itu manusia. Ada ya hubungan antar manusia dan sebagainya. Dulu pernah kita jelaskan tentang tubuh, jiwa dan ruh. Segala sesuatu di semesta ini itu ada hukum 3-in-1-nya kan. Ada energi. Nah, rob itu atau rob itu berhubungan lebih terhubung kepada yang namanya energi. Terus tadi keterhubungan antara sains dengan religi itu memang ada kalau misalnya kita mencari ayat yang benar. Contohnya ini deh. Ini di Al-Waqiah 68, afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Ini, misalnya ini di air. Kita diperintah oleh Sang Maha menjadikan untuk mempelajari air ini. Ternyata yang namanya air ini luar biasa. Air ini benar-benar sangat luar biasa. Kalau kita nurut pada perintah Sang Maha menjadikan, kita nurut perintah Allah. Kalau misalnya kita memperhatikan ini H2O. H2O ini bisa jadi segala macam. Bisa jadi bahan bakar, bisa jadi air minum, bisa jadi baterai. Ini kalau dari satu ayat, ketika kita berbicara tentang yang namanya jabatini ma'in, yang melata itu dari air, itu di An-Nur 45. Nah itu, yang melata dari air itu seperti apa sih? Begitu kan? Itu hanya, dan ternyata yang melata itu bukan hanya benda-benda melata yang berisi kuat yang lebih besar. Mikroba pun melata, kan dia berjalan dengan perutnya. Dan ternyata, yang melata dari air itu bisa kita rubah-rubah. Dan isinya itu ada protein. Dan akhirnya kita bisa merekayasa genetik yang mikroba-mikroba itu dari mikroba yang merugikan menjadi mikroba yang menguntungkan. Tapi apa dasarnya? Dasarnya itu adalah berpikir. Karena petunjuk-petunjuk itu hanya bisa dimengerti oleh kaum yang berpikir. Nah, kita balik lagi kepada tadi Rob, yang namanya energi. Yang namanya energi itu harus ada di dalam semua makhluk hidup termasuk manusia. Makanya kenapa Rob itu ada di nas juga di manusia. Karena yang menjadi Rob itu adalah ruh itu sendiri. Ruh. Ruh inilah yang memberi energi untuk kita hidup. Tapi ketika ruh itu memberi energi manusia untuk hidup, itu harus ada aplikasi atau software yang untuk mengatur yang hidupnya ini. Berapa itu jantung harus berdetak? Bagaimana mengontrol yang namanya limpa, paru-paru, dan sebagainya. Itu harus ada yang namanya aplikasi atau software. Nah, itulah yang dibuat oleh jasadnya. Jasadnya itu perlu, mesin itu butuh yang namanya aplikasi atau software ini. Nah, contohnya kita dari handphone ini. Handphone ini ada aplikasinya kan? Ada operating system. Nah, ada baterainya untuk menghidupkan mesinnya ini. Nah, itu bukan ibarat lagi, tapi baterai itulah yang namanya roh atau rob. Aplikasi inilah yang namanya operating system untuk membuat agar si mesin ini bekerja dengan baik. Nah, disanalah hubungannya. Nah, kita harus bisa juga membedakan antara rob dengan Allahnya itu. Harus bisa membedakan dulu. Dalam istilah ya. Kemanunggalannya itu seperti apa? Makanya ada istilahnya kami. Kenapa Allah sering berkata bahwa dirinya itu adalah berkata dengan kami. Kami berfirman, kami berfirman. Nah, kemanunggalan seperti apakah yang ada di sana? Nah, kita harus berbicara tidak bisa satu SKS di sini itu. Jadi kita harus berbicara lebih dalam lagi. Harus berbicara dengan contoh. Karena ketika kita berbicara tentang Rob, kita berbicara sesuatu yang undefined. Ketika kita berbicara tentang Allah, Allah itu ada 99 nama. Berarti Allah itu bisa didefinisikan. Salah satu sifatnya adalah wujud. Allah itu ada wujud, kidam, bakam, mukhalafatul ihwadisi, kiamubinafsi, wahdaniyat, kodrat, irodat, dan sebagainya. Itu adalah satu definisi. Tapi apakah ada 99 nama Rob? Itu tidak ada. Nah, jadi kita harus bisa membedakan dulu itu. Apa itu Rob, apa itu Allah, dan apa itu Nas. Tentang tadi diulas tentang Robul Alamin. Alhamdulillah Robil Alamin. Robul Alamin. Rob yang menciptakan alam semesta. Rob itu pencipta. Apa bedanya dengan menjadikan? Kenapa Allah itu berkatanya kun? Kun fayakun. Jadilah. Maka
jadilah. Apa bedanya penciptaan dengan penjadian? Ini tuh kan panjang, saya harus menjelaskannya sangat panjang. Bagaimana ini diciptakan? Bagaimana ini dijadikan? Apa bedanya diciptakan dengan dijadikan? Ini begini ya, membahas soal ini tuh sangat berat, terutama bagi mereka yang masih ini apa, masih dihafalan. Karena iya, dihafalan dan teori, karena berbicara begini itu kita berbicara tentang ma'rifat. Sekarang iman kita pada Allah itu seperti apa? Apakah kita sudah melihat sendiri, merasakan sendiri, mendengar sendiri? Katanya kita bersaksi. Padahal Allah itu sudah ada unsur di dalam tubuh kita yang namanya ruh. Ruhku kutiupkan ruhku, kata Allah itu kan. Firman Allah itu kutiupkan ruhku. Jadi ruh itu tidak diciptakan, ruh itu ditiupkan. Jadi itu satu unsur yang tidak diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu ruh. Apakah itu ruh? Ruh itu adalah suatu zat yang tidak dikenal. Tidak ada kategorinya itu zat itu tuh. Karena zat itulah yang menggerakkan energi. Zat itulah yang menggerakkan waktu. Ya, ya. Karena kalau tidak ada waktu, makanya Allah pun bersumpahkan demi waktu wal asr. Kalau tidak ada waktu, semua tidak bisa berjalan, semua freezing, cericing kabeh gitu kan. Semua diam karena tidak ada waktu. Karena berjalannya sesuatu itu memerlukan yang namanya waktu. Dan kita butuh ruang. Ruang-ruang itu butuh, seperti ruang kaca, ruang ini, ruang itu, dan sebagainya. Itu kita butuh ruang, butuh tempat. Nah, yang pertama kali yang ditiupkan pada kita itu adalah memang pertama kali fisik dulu. Nah, setelah ruh itu ada jiwa, ada nyawa. Makanya kenapa ketika kamu bertanya atau ditanya tentang ruh, kata Allah di dalam surah 85 itu, wa yas'alunaka 'anir ruhi kuli ruhu min amri robbi, kata Allah itu kan, firman Allah itu. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusanku. Jadi bukan urusan Ijra'il yang namanya ruh mah. Mencabut nyawa Ijra'il mah bukan mencabut ruh, karena ruh itu adalah urusan Allah ya. Allah, urusan Tuhanku, di sana disebutkan kuli ruhu min amri robbi. Jadi katakanlah bahwa ruh itu ada urusan Sang Maha Pencipta. Rob di sana itu Sang Maha Pencipta. Kuli ruhu min amri robbi wa ma utitu minal ilmi, dan kamu hanya diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ila qalila. Sedikit kategori Allah itu sedikit seperti apa? Nah, makanya ketika kita merasakan itu, ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, seperti apakah kesaksian kita? Nah, ada satu kunci ketika kita harus bisa merasakan zat Sang Maha Pencipta. Jadi, coba deh rasakan kenapa jantung ini bisa berdetak. Apa yang membuat jantung ini berdetak? Kalau misal katanya itu digerakkan oleh otak, apa yang menggerakkan otak itu sehingga bisa mendetakkan jantung? Kalau misalnya otak itu digerakkan energi, katanya apa yang menggerakkan energi itu sehingga energi itu bisa bergerak? Okay. Kalau misalnya itu dikatakan apa yang berdasarkan kimia tubuh, katanya Allah menyuruh kita untuk berpikir menggunakan akal kita, begitu. Nah, ini yang orang-orang tidak pernah pelajari sebelumnya, padahal dia sudah wani-wanian berikrar, berani berikrar bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti apa pendapat mereka, apakah salah? Karena Nabi kita itu Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah, bukan wa asyhadu anna ulama da Rasulullah kan. Bukan wa asyhadu anna ustaz da Rasulullah. Jadi wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah. Jadi Muhammad Rasul kita mah, bukan mereka. Jadi kalau mereka memaksakan pendapat pada kita, nanti dulu yang ditanya di akhirat mah saya pribadi, kok bukan kalian gitunya. Tidak ada pertanyaan kolektif. Dengan mengkultuskan gitu kan, saya juga jangan dikultuskan. Ayo kita sama-sama berpikir gitu kan. Apa jaminannya bahwa dia benar di hadapan Allah? Kan katanya amar ma'ruf nahi munkar, katanya kan. Nanti dulu apa jaminannya bahwa kamu benar di hadapan Allah? Kan hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat kan ya. Dan hanya Rob yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita mah semuanya cuma berusaha.
Nah makanya ketika kita berkata soal itu, kita harus kenal dulu kan siapa Rob itu, bagaimana Allah itu. Kita berani bersaksi, berarti kita harus mengenal kan di tubuh kita dulu, karena di tubuh kita ada ruh, ada unsur sang Maha Pencipta. Pertama, kunci pertama adalah kita merasakan bagaimana tubuh kita berfungsi. Rasakan yang benarnya, bukan yang tidak benarnya. Rata-rata kita kan merasakan tuh yang sakit, yang tidak beresnya ya. Padahal coba deh kita rasakan yang nyamannya, yang benarnya. Di sanalah kita bisa bersyukur. Coba kita lihat, rasakan kesehatan kita, jangan rasakan ketika sakit. Oke. Nggak pernah ya begitu ya. Wajiban kita adalah merasakan si zat yang membuat kita sehat itu, sehingga kita menjadi bersyukur, alhamdulillah kita sehat gitu. Segala puji bagi Sang Maha Pencipta. Segala puji pada Sang Maha Pencipta bahwa kita ini sehat begitu. Kita nggak pernah, seringnya ekstrospeksi malah. Nggak pernah kita menginspeksi ke bagian dalam diri kita sendiri. Begitu ada yang salah baru mengeluh kan. Baru mencoba agar menjadi kembali utuh. Setelah utuh, hayang senang-senang deh, nggak pernah dipikiran lagi gitu kan. Nah setelah kita merasakan semua kesehatan yang ada di dalam tubuh kita, benarnya semua sistem yang ada di tubuh kita, misalnya jantung cek, oke. Okay. Nah setelah itu kita selidiki bagaimana penggeraknya. Nah baru kita pelajari itu. Karena tubuh kita itu mesin, mesin organik. Dan kita sebetulnya punya naluri untuk membedakan itu. Dan kita bisa. Nah kalau misalnya kita sudah seperti itu, bisa ini apa general check up sendiri. Yeah. Nah coba check up lagi ke energi yang menggerakkannya. Rasakan si energi yang menggerakkan kita itu. Rasakan ketika jantung ini berdetak. Yeah. Dan kenali yang menggerakkan itu. Pertama kita rasakan dulu zat tidak dikenal yang sebetulnya itu adalah sang pencipta itu sendiri, ruh yang ada di kita itu. Posisinya bisa ketika kita sholat, misalnya ritual sholat ya. Ketika kita melakukan ritual, ketika lima waktu itu tidak ada masalah. Tambah lagi tahajud nggak masalah. Ketika berjalan nggak masalah. Makanya itu dikatakan zikir kan, mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat kalau misalnya kita belum merasakan sendiri gitu loh. Iya. Mengingat itu kan kita harus melihat sendiri, deteksi sendiri. Jadi semuanya udah jelas kan. Bagaimana kita berzikir mengingat Allah kalau misalnya kita belum tahu apa yang kita ingat. Apa yang kita ingat? Kan zat yang tidak dikenal itu sendiri tidak pernah kita rasakan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.